Anggota TNI Gadungan Marinir Angkatan Laut yang berinisial UH dengan pangkat Peltu pada hari Rabu dini hari pukul 01.30 WIB ditangkap. Penangkapan anggota TNI Gadungan ini berkat kecurigaan masyarakat dengan adanya salah satu anggota TNI Gadungan. Kecurigaan masyarakat mengaku anggota TNI Marinir Angkatan Laut di luar kebiasaan. Lokasi penangkapan anggota TNI Gadungan ini berlokasi di perumahan Pondok Indah Estate, Panancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Setelah pengecekan dan pemeriksaan, personil ini dibawa ke Pomal Banten dan dimintai keterangan dan informasinya. Ternyata yang bersangkutan warga sipil bukan TNI. Diindikasi bahwa yang bersangkutan sudah berjalan 10 tahun mengaku anggota TNI. Apa yang dilakukan ini untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini untuk mendapatkan kepercayaan pekerjaan. Barang bukti yang disita adalah satu buah pistol airsoft gun, uang kertas sebanyak Rp545.000, 18 keping pil Desanta, 11 keping pil Desanta, 5 keping pil merek Lico Kalk, 20 keping Mirasit Forte, 23 keping pil merek Gravadon, 35 keping pil merek Mirasik, 2 buah alat tensi, 1 tas loreng, 1 jaket loreng, 1 set perlengkapan PDL, 1 kwitansi, 1 kunci motor, HP Samsung, jam tangan, dompet yang berisi kartu ATM, SIM C, serta SNK motor. Pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Polresta Serang Kota untuk penyidikan lebih lanjut. Berikut konferensi pers dan Lanal Banten Kolonel Laut Dedi Komarudin kepada awak media. Masyarakat bahwa ada personil yang mengatasnamakan sebagai anggota TNI AL Marinir. Kemudian kita melaksanakan pengecekan ke lapangan, lokasinya berada di Kecamatan Serang Kota di sana. Sehingga kita bisa mendapatkan bukti dan akhirnya bisa menemukan di personil yang bersangkutan. Jadi inisial dari personil itu adalah UH dengan menggunakan seragam lengkap TNI dengan atribut pangkatnya pembantu satu atau peltu. Jadi lokasinya di perumahan Pondok Indah Estate di Panancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Nah, ini diduga bahwa yang bersangkutan memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk bukti-bukti yang kita dapatkan bisa dilihat di depan bahwa ada satu buah pistol airsoft gun yang berwarna hitam sebelah sana. Kemudian ada uang kertas, ada 35 keping pil Mirasik, kemudian 20 keping pil Mirasik Forte, 23 keping pil Gravadon, kemudian 18 keping pil Lekansa, kemudian ada 11 keping pil Rikansa, kemudian 5 keping pil Lico Cup, 5 keping pil Dehista, kemudian ada 2 buah alat ukur tensi, 1 bitansi, kemudian 1 tas goreng, kemudian 1 jaket goreng, 1 set kelengkapan pakaian PDL, 1 buah kunci sepeda motor, HP Samsung, kemudian jam tangan, kemudian dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, STNK, kendaraan, dan STNK sepeda motor.